Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Hadi Diurcit. Video kali ini saya akan promo anggrek yang satu ini ya, kondisinya berbunga, yaitu Dendrobium Imelda Marina Mas Agung. Lah, ini ada apa ini? Imelda Marina Mas Agung, yaitu silangan dari Kimbora dan Violaceae flaven atau anggrek besi ya. Ini ada kupu-kupu, teman-teman. Nah, ini kondisinya berbunga dan plennya sangat-sangat rimbun ya, teman-teman. Nah, ini kondisi plennya seperti ini. Sangat-sangat rimbun. Ini silangannya besi ya, silangannya besi atau Vio yang banyak teman-teman cari ya. Vio itu yang dari Papua, spesies Papua, Dendrobium besi ya, atau Dendrobium Violaceae flaven. Ini silangannya, silangannya dengan Kimbora jadi diregister menjadi Dendrobium Imelda Marina Mas Agung. Ini banyak sekali yang mencari ya. Kenapa banyak yang cari saya juga kurang tahu, mungkin dari apa namanya, dari indukannya mungkin senang karena besinya, atau dari karakter bunganya juga sangat cantik menurut saya ya. Ini lebih condong ke besi ya, lebih condong ke besi untuk apa namanya, bentuk bunganya, dan ada juga ini kimboranya. Nah, ini kondisi berbunga, dan ini juga ada sudah mengeluarkan spek. Waduh. Oh, ini sudah mengeluarkan spek ya. Ini selain foto juga dia sudah ada speknya. Ini satu, ini juga sudah mau keluar spek. Sudah dua. Ya. Selain dia sedang berbunga, dia juga sudah mengeluarkan spek, teman-teman. Untuk jenis Dendrobium memang dia sangat-sangat rajin untuk berbunga. Ya, dengan rajin kalau sudah memang waktunya berbunga. Kadang-kadang teman-teman yang apa namanya nanam anggrek Dendrobium keriting itu nggak sabar, masih kondisi remaja atau pradewasa itu sudah dikasih pupuk perangsang bunga, sehingga bisa jadi kondisi plennya tidak sehat ya, teman-teman. Nah, ini kita medianya areng ya, terus ini ada apa namanya, ini pupuk ya, teman-teman. Ini untuk menghindari penyakitnya, ada lelet dan siput ya, siput tanpa cangkang itu, karena ini sudah full sun full rain ya, bisa ditaruh di luar panas maupun kena hujan tidak masalah. Ini yang Imelda Marina Mas Agung, karena sudah biasa full sun full rain, ini sudah bisa ditaruh di tempat luar. Jadi teman-teman yang ingin membelinya bisa di luar, bisa ditaruh di depan rumah. Ini sangat-sangat cantik dan tanpa atap juga tak masalah, hujan panas itu sudah aman, sudah aman ya. Untuk harganya ya, teman-teman, ini 4 juta ya, 4 juta bisa nego lah, 4 juta ini bisa dinego ya. Untuk apa namanya, pengirimannya nanti lebih baik menurut saya sih ini di potnya dilepas, karena sangat besar, tentu volumenya juga akan kena lumayan ya untuk pengirimannya. Tapi untuk misalnya teman-teman ingin dikirimkan beserta potnya juga nggak masalah, tergantung teman-teman sendiri mau dikirim beserta potnya atau tidak. Nanti kita kirim dengan via JNT Kargo. Ya, ini saya buka dengan harga 4 juta, nanti bisa dinego-nego lah. Banyak yang cari ini, teman-teman, Imelda Marina Mas Agung, Dendrobium Imelda Marina Mas Agung, silangan dari Dendrobium Kimbora dengan Dendrobium Violaceae flaven atau anggrek besi. Ya. Nah, mungkin itu teman-teman untuk video kali ini, anggrek, untuk promo anggrek yang super-super rimbun ini ya.
Dendrobium Imelda Marina Mas Agung. Terima kasih sudah menyimak video dari HDD Orchid. Sekian, terima kasih. Ya. Oh ya, untuk tingginya ini ya hampir 2 meter ya. Hampir 2 meter dengan bunganya ya, sekitar 1,8 lah. Sekitar 1,8 tingginya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.